Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus memberikan nasihat bagus buat Timotius. Engkau harus jadi teladan di dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu. Ada sebuah penelitian yang luar biasa tentang wilayah mana yang disukai oleh ikan-ikan. Ternyata ikan-ikan di lautan itu selalu mencari perairan yang lebih hangat. Dan ikan-ikan akan meninggalkan perairan yang lebih dingin airnya. Kenapa? Sebab di perairan yang hangat ini ada begitu banyak plankton, makanan tersedia di sana. Dan itu sebuah area yang sangat subur. Sehingga ikan-ikan sangat menyukai area itu. Indonesia mempunyai perairan yang cukup hangat. Apalagi di daerah Indonesia Timur. Di daerah itu ada begitu banyak jenis ikan. Berbagai macam jenis ikan ada di sana. Dan sangat lengkap. Sebab di sana tersedia banyak plankton. Hangat. Saudara, hidup ini kita perlu punya sikap yang hangat. Punya perkataan, punya penyambutan penerimaan dari orang lain yang hangat. Kehangatan sikapmu membuat orang itu menyukai saudara. Dan orang itu akan mendekat pada saudara. Di mana ada orang yang menyambut orang lain dengan hangat, dengan baik hati, dengan murah hati. Orang akan suka dengan orang seperti itu. Tapi orang yang dingin pembawaannya, yang kata-katanya ketus, kata-katanya dingin, mungkin akan dihindari banyak orang. Hari ini sikap kita, tutur kata kita, penerimaan kepada orang lain, menentukan seberapa banyak teman dan sahabatmu. Sebetulnya hari ini kita semua jadi orang yang hangat dan kita punya banyak teman dan kita tidak mempunyai musuh. Sebetulnya renungan hari ini memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati.